Kabar soal keberadaan pistol Luger ini pertama kali diungkapkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak. Berdasarkan keterangan Kamarudin, tidak hanya menggunakan senjata api jenis Glock 17 dan HS9, Brigadir J diduga juga ditembak menggunakan senjata api jenis Luger. Penemuan amunisi dari senjata api antik jenis Luger ini berdasarkan uji balistik serta otopsi pada tubuh Brigadir J. Senjata Luger ini pertama kali dipasarkan untuk pasar Amerika Serikat pada tahun 1907. Pistol ini dijuluki pistol paling langka di dunia karena merupakan senjata ternama. Harga pistol Luger bisa mencapai 1 juta dolar Amerika Serikat atau nyaris 15 miliar rupiah. Pistol ini pernah dibeli seorang miliuner Indonesia, yakni Yani Haryanto pada tahun 1980. 30 tahun kemudian, sang miliuner menjual Luger dengan harga lebih rendah, yakni 1,6 miliar rupiah di tahun 2010.